Wakil Presiden Republik Indonesia mantan Yusuf Kala nyangking gelar Dr. Honoris Causa ke-14 Senin isuk-isuk. Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono nebraken eta gelar pantes ditampa ku Yusuf Kala dumeh tagline leuwih gancang leuwih hade leuwih murah kacida penting pikeun dilarapkeun dina dunya bisnis tur politik jaman kiwari. Wakil Presiden Republik Indonesia mantan Yusuf Kala kasinugrahan gelar Dr. Honoris Causa ke-14 poe Senin isuk-isuk. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngeceskeun dirina ngarasa reueus kana gelar Honoris Causa anu dicangking ku JK ti ITB. Pangnakitu eta gelar teh dicangking ku JK dumasar kana teori dina dunya engineering anu ngaefisiensi proses jadi leuwih gancang tur tak leuwih murah. Eta Gubernur Jawa Barat Andi Landih Emil nembrakeun JK mangrupa toladan dina dunya bisnis, birokrasi, turta politik. Saya adalah teladan, Pak Yusuf Kala ini adalah pebisnis, politisi juga, birokrat juga, bergabung dalam satu individu dan melahirkan perubahan yang luar biasa. Yang paling fenomenal kan mengkonversi dari minyak tanah menjadi gas, itu dipuji sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Hanya dalam waktu 3 tahun, 60 juta rumah bisa mengubah dari ketergantungan energi yang mahal menjadi energi yang lebih murah. Sajroning kitu Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono ngebrehkeun tagline JK nyaeta leuwih gancang, leuwih hade tur taleuwih murah, anu hartina leuwih efektif tur taleuwih produktif, kacida pentingna keur dilarapkeun dina jaman ayeuna. Kalau Pak JK mendapatkan Dr. Honoris Causa ini kan yang ke-14. Yang tadi disampaikan ini yang ke-14. 13 sudah beliau terima dalam maupun luar negeri. Nah, untuk di ITB ini yang disorotnya adalah tagline beliau. Lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Yang artinya lebih efektif, lebih produktif. Persaingan kita ke depan adalah antara yang cepat dan yang lambat, bukan yang besar dan yang kecil. Jadi ini saya kira sudah semantasnya beliau. Rektor ITB Kadarsyah Suryadi netelaken, ITB kapasing karena 111 kelompok keahlian, salah sahijina teknik industri patalijeng produktivitas. Nyaeta hal pisan anu kungsi dilakonan ku Yusuf Kala. Kita anugerahkan dokter kehormatan itu kepada siapapun yang memiliki karya yang luar biasa untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan juga berkontribusi kepada kesejahteraan bangsa. Dan di ITB ada 111 kelompok keahlian. Salah satunya di teknik industri ada keahlian yang terkait dengan produktivitas. Dan Pak JK ini telah menunjukkan karya nyata untuk meningkatkan produktivitas sejak beliau berkiprah baik itu dalam dunia industri maupun pemerintahan. Patalijeng pamasrahan eta gelar honoris causa teh Yusuf Kala nyendekeun dirina digawe lain keur nampak pangajen tapi ancokeunan ka maslahatan sakumna masyarakat. Di setiap penghargaan tentu kita sangat menghormati dan sangat terima kasih bahwa apa yang telah dikerjakan kita tidak dunianya bukan mendapat penghargaan tapi niatnya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Tapi tentu ITB menghargai penghargaan karena memang itu menambah suatu pengalaman di saya. Budi Hartati, Bandung TV.